Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kenalin nama aku Ria Hayati. Sekarang aku lagi sama Ami. Halo guys. Mi, Ami makin lama makin cantik loh. Jangan gitu lah. Jangan gitu, kakak juga loh. Jadi kita sekarang lagi make ini lipstik lipstik terbaru dari sama Hanasui. Jadi Diri kita sama Kak Rian nih. Kita pakai nomor 06 guys. Jadi ini lipstik yang kita gunakan. Coba Ami pakai lagi, Mi. Udah nampak enggak ini nih? Pakai yang ini aja. Itu aja. Oke, di sebelah sini lah, Bu. Nah, gitu. Wow. Gila, sama nampak ya kita. Nampak enggak? Ini nih nih kita lebih itu kayak di sini. Tadi aku udah naruh ya. Taruh lagi sedikit. Aduh. Dia kayak kalau 06 itu dia kayak orange-orange peach gitu, jadi dia lebih bagus kayak sesuai dengan ini ku ya, jilbabku ya kan, jadi sesuai dengan muka juga, nggak terlalu nggak terlalu menor. Terus itu kita juga ada banyak nomor guys, dia ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Jadi teman-teman kalau misalnya mau order, ini ada beberapa lagi bisa diorder ya sama aku. Oke, okay. Kasih jadi, tahu Instagram sama WhatsApp-nya. Oh iya, di bawah ini. Iya. Jadi aku sekarang mau nanya sama Ami, kan nanya apa ini? Nanya tentang ruang guru. Ruang kita guru kan di sini. Ruang guru itu kan selalu di hati kita. Yeah. Jadi, kakak mau nanya, kemarin pas kerja di ruang guru, bedanya pas kita lagi ke sekolah, ya ke sekolah dan WFH itu work from home, ya kan? Kan pasti ada bedanya. Beda. Jadi bedanya itu lah. Bedanya itu kayak mana, Mi? Coba Amira yang Amira rasakan kayak mana? Beda kali itu pas ya kan kita biasanya kan keluar kan ke sekolah, kita iya, biasanya kan sekolah. Ketemu siswa, iya langsung ngomong. Nah kalau misalnya ini kita WFH ya kita follow up-nya data lama. Jadi misalnya kita kan ada data-data murid yang kemarin yang lama yang udah pernah kita datangi di sekolahnya. Nah itu kita follow up ulang. Terus ada juga data dari CRM. Kakak tahu lah CRM itu ya. CRM itu kayak datanya langsung misalnya ada orang yang daftar ruang guru. Daftar karena ruang kan guru di ruang guru itu pas WFH itu pas corona itu. Kan banyak yang apa namanya tuh belajarnya online. Jadi ruang guru itu mengadakan online gratis, apa belajar online gratis. Jadi di situ dari jam 7:30 atau jam 8 pagi sampai jam 12 siang itu ada kayak sekolah online-nya. Oh, jadi di ruang guru kayak gratis gitu. Kayak itu kayak apa? Master teacher-nya itu live. Oh, live master teacher. Tapi enggak beli aplikasi gitu ya? Enggak, gratis. Gratis. Jadi kan banyak yang daftar gitu kan. Ada yang daftar gitu-gitu aja, ada yang daftar serius. Jadi ya udah datanya itu yang orang itu daftar secara otomatis masuk ke CRM kita terbagi langsung. Jadi ya udah itu sebagian kita follow up. Jadi itu setiap hari harus kita follow up kerja. Oh, tiap hari. Jadi itu nanti kadang ada 30, 60, beda-beda sih. Ada yang kadang 5. Jadi kan ini kan pasti kesulitan kan, Mi? Kita ketemu langsung pun mungkin ada siswa yang belum berkeinginan untuk belajar di ruang guru, apalagi yang kayak gitu yang enggak tatap muka. Jadi satu hari bisa apa bedanya tuh? Yang daftar. Ya itu, satu bulan. Daftar. Berkurang apa enggak? Berkurang drastis. Berkurang drastis. Berkurang drastis. Apalagi ekonomi kan. Iya. Ekonomi orang tuanya kan. Nah, sekarang karena udah corona, jadi pemasukan juga berkurang. Karena gini, orang tua mikir, ala belajar belum tentu nanti paling entah berapa bulan lagi masuk gitu kan. Yang penting kan makanan apa pangan dulu yang paling penting kan. Jadi orang tuanya juga mikir, anak-anaknya juga malas belajar pas corona ini, jadi berkurang lah yang daftar itu gitu. Tapi Mi, ruang guru bukannya sekarang ini diperlukan juga, kayak sebagian orang ada juga yang udahlah biar karena nggak sekolah pakai ruang guru aja gitu, nggak gitu? Ada yang kayak gitu kan, banyak nggak gitu kira-kira? Lumayan lah Kak, karena kan orang yang pengen belajar kan juga banyak. Apalagi dulu pas
kemarin itu kan akhir-akhir orang mau SBMPTN kan, anak kelas 12-nya. Ya udah di situ juga ada yang untuk daftar khusus SBMPTN, SBMPTN itu kan 3 bulan ada juga. Tapi ya orang yang betul-betul belajar itu kan sedikit daripada yang malas kan. Diskonnya kan juga ada. Diskonnya ada, malah makin gede kan. Cuman deh, itu pengaruh nggak sama banyak yang mau gabung? Pengaruh sih kak, cuman ya karena faktor ekonomi lagi. Karena kan kita udah kasih murah nih, udah kasih murah, udah banting harga gitu ruang guru. Tapi ya kalau misalnya orang tuanya ada yang di PHK, ada yang ini, ada yang itu, ya dengan harga segitu orang itu bisa makan sebulan lah gitu, bisa dibilang. Jadi ya berkurang lah daripada sebelum corona. Jadi kan pas kemarin itu aku apa cerita-cerita juga sama pengusaha, jadi banyak pengusaha itu nih dia itu biasanya omsetnya itu misalnya 100%, sekarang 50% berkurangnya. Jadi setengah itu memang betul-betul berkurang, sampai kadang rugi malah karena bukan maksud dalam situasi corona kayak gini. Iyalah, karena kan jadi, orang lebih milih di rumah aja. Jadi kayak gede-gede apa kafe-kafe, restoran pasti tutup lah kan. Iya, apalagi pas kemarin pas di awal-awal itu betul-betul aduh, makanya banyak yang di PHK karena ya kebanyakan tutup perusahaan. Mungkin itu aja guys, video dari kita berdua. Ini lipstiknya jangan lupa. Jualan terus. Kita kan basicnya emang jualan ya. Iya, marketing. Di ruang guru, marketing di hati. Marketing, iya. Pokoknya itu aja dari aku dan Ami. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.